Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku. Di video kali ini, alhamdulillah aku mendapatkan kiriman paket lagi dari Scarlett untuk mereview produk terbaru mereka. Nah, sekarang kita unboxing dulu ya paketnya. Kondisi paket saat diterima cukup baik ya, disil rapat dan untuk produknya di wrapping dengan bubble wrap agar produk tidak rusak saat diterima. Nah, ini isi paketnya. Scarlett selain mengeluarkan produk untuk perawatan tubuh, juga mengeluarkan produk terbarunya untuk perawatan wajah ya. Yang pink adalah Brightly Ever After Serum dan juga yang ungu adalah Acne Serumnya. Nah, untuk review lengkap nanti akan aku bahas ya. Pada kemasan tertera banyaknya isi produk, yaitu sebanyak 15 ml dan juga dilengkapi dengan ingredients-nya. Dan ini juga sudah register by BPOM, jadi insya Allah aman. Pada kemasan juga tertera hologram stiker ya, jadi insya Allah ini barangnya asli dan bukan kaleng-kaleng. Karena banyak banget ya barang yang palsu beredar di luar sana, jadi untuk mam atau kalian semua yang ingin menggunakan produk dari Scarlett ini, jangan sembarangan beli ya. Kalian bisa cek di description box aku, nanti aku akan sertakan link pembeliannya baik di Shopee maupun di Instagramnya. Di dalam botolnya juga dilengkapi dengan piping pad, jadi ini mempermudah kita di saat kita ingin mengambil si serum tersebut dan mengaplikasikannya ke wajah kita. Nah, dikarenakan kulit wajahku tidak ada masalah dengan jerawat untuk saat ini, aku akan menggunakan yang serum yang warna pink ini, yaitu Brightly Ever After Serumnya. Nah, ini akan aku aplikasikan di wajahku nanti malam menjelang mau tidur setelah aku menggunakan toner pembersih wajah seperti itu ya. Nah, untuk teksturnya sendiri dari si Brightly Ever After Serum ini, dia seperti sedikit lebih jelly ya. Jadi ini tuh ketika diaplikasikan ke kulit seperti ini, dia tidak langsung meluncur. Nah, ini tuh apa ya, lebih sedikit licin gitu ya. Sementara untuk yang acne serumnya, teksturnya itu lebih ringan ya, lebih light. Karena ketika diaplikasikan di tangan seperti ini, si cairannya itu langsung meluncur ke bawah ya. Jadi ini lebih ringan dibandingkan yang si Brightly Ever After serumnya. Nah, serum dari Scarlett ini tidak mengandung fragrance, jadi dia itu memiliki aroma murni dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi meskipun dia memiliki aroma yang murni, dia cukup bagus untuk kulit sensitif, jadi jangan khawatir untuk kalian yang memiliki kulit sensitif ya. Untuk Brightly Ever After Serum ini aku sudah menggunakan selama 2 minggu loh. Jadi nanti kalian bisa lihat perbedaannya antara yang before dan after. Nah, sekarang aku mau coba mengaplikasikannya. Ini kebetulan sudah malam. Jadi si serum Brightly Ever After Serumnya ini bisa digunakan pada siang hari atau malam hari ya. Tapi aku lebih prefer untuk menggunakan di malam hari karena menjelang tidur, jadi dia akan bekerja lebih efektif menurut aku sih ya. Gitu, oke. Sekarang aku mau membersihkan muka aku dulu. Nah, ini aku membersihkan pakai toner seperti biasa, toner yang biasa aku pakai loh. Tapi kalau mam di sana
membersihkan mukanya dengan cara yang lain, silahkan ya. Tapi yang penting muka dalam kondisi bersih sebelum kita mengaplikasikan si Brightly Ever After Serumnya. Oke, nah sekarang aku coba bersihkan mukaku dulu ya. Oke, sudah bersih, sudah charming mukaku. Nah sekarang kita coba pakai yang Brightly Ever After serumnya. Oke, kita coba teteskan di tangan seperti ini. Tumpah. Oke. Kayaknya kurang, tambahin lagi. Aku senang sekali. Ya kalau sudah diaplikasikan ke kulit tuh langsung glowing loh. Ini tuh memang harus rutin ya pemakaiannya selama lebih kurang 2 minggu. Kalau yang 1 atau 2 hari ya pasti belum kelihatan. Jadi kalau mau mencobanya harus rutin pemakaiannya. Nah ini aku sudah menggunakannya selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kulitku terlihat lebih glowing kan? Nah, setelah Brightly Ever After serumnya ini aku aplikasikan pada wajahku, aku mau memberikan informasi tentang manfaat dan kandungan yang ada di dalam Brightly Ever After serumnya ini ya. Nah, di dalamnya ini mengandung lavender water. Lavender water ini berfungsi untuk melawan bakteri, penyebab jerawat, kemudian mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghaluskan kulit seperti yang aku rasakan saat ini. Ini tuh halus banget ya. Kemudian dia juga mengandung pito whitening. Nah, pito whitening ini mencerahkan wajah dan sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Nah, ini yang penting juga ya. Kemudian dia juga mengandung niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam. Ini aku ada noda hitam, ini sudah mulai menghilang ya. Nah, dia juga mencegah kanker kulit ya, mencegah kanker kulit melanoma. Nah, dia juga mengandung glutathione. Nah, glutathione ini meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, juga memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Nah, selain itu juga Brightly Ever After serum ini mengandung vitamin C. Nah, vitamin C ini membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Nah, untuk para mam semua di sana, para ibu-ibu, para kaum wanita terutama, pasti sangat mengkhawatirkan ya kalau ada kerutan-kerutan seperti itu, penuaan dini gitu. Nah, si Brightly Serum Brightly Ever After Serum ini bagus banget untuk mengatasi hal tersebut ya. Tentu saja dengan pemakaian yang teratur gitu ya. Nah, ini yang acne serumnya. Nah, untuk acne serumnya aku juga mau membagi informasi tentang kandungan dan manfaat yang ada di dalam acne serumnya ini ya. Nah, di dalam acne serumnya ini mengandung tea tree water. Tea tree water ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, dan membantu mengurangi beruntusan serta mengurangi minyak di wajah. Nah, biasanya aku kalau menjelang menstruasi itu suka timbul beruntusan di sini. Nah, nanti ini sepertinya akan aku gunakan karena yang Brightly Ever After serumnya ini sudah terbukti aku merasakan perubahan wajahku dari hari ke hari dan itu bagus. Jadi aku rasa aku nggak ada salahnya kalau aku mencoba yang acne serumnya nanti menjelang menstruasi ya.
Nah, kemudian acne serumnya ini juga mengandung jeju centella asiatica yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Kemudian, dia juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dia juga mengandung salicylic acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Nah, ini juga komedo aku banyak. Sepertinya aku akan mencoba ini. Gitu ya. Kemudian juga dia mengandung licorice extract. Nah, licorice extract ini kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit daripada paparan sinar matahari, mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah. Nah, segitu lengkap ya kandungan yang ada di dalam acne serumnya ini dan juga si Brightly Ever After serumnya. Jadi ini tuh bagus kalau menurut aku ya. Dan aku sudah membuktikan untuk yang Brightly Ever After serumnya. Jadi kulit wajahku tuh sekarang lebih glowing dan ini sudah mulai aku punya kerutan hitam di sini. Ya, kerutan maksudnya flek hitam di sini. Nah, ini sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit ya. Ini sudah pemakaian 2 minggu. Jadi untuk mam semua di sana yang mau mencoba produk dari Scarlett ini yang untuk wajah, serum wajahnya ini, kalian bisa klik linknya. Nanti aku tulis di description box aku. Silahkan klik di sana ya. Ada di Shopee dan juga ada di Instagram. Jangan beli di sembarangan ini ya, di sembarangan tempat, karena khawatir banyak yang produk palsunya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan produk aslinya si Scarlett, langsung aja kepoin Instagramnya sama Shopee-nya. Nah, harganya ini masing-masing 75.000 ya. Jadi worth it banget kalau aku bilang sih ini 75.000 15 mili dengan manfaat yang luar biasa seperti ini. Jadi kalau aku rasa ini worth it untuk mam coba, untuk kalian coba di sana. Nah, demikian ya review untuk produk serum wajah dari Scarlett ini, dan aku merasa ada perubahan yang cukup signifikan terhadap kondisi kulit pada wajahku yang sebelumnya aku merasa kulitku kusam gitu ya, kemudian banyak flek hitam seperti ini. Nah, setelah aku menggunakan Brightly Ever After Serum setelah 2 minggu, aku merasakan perubahannya. Kulitku semakin cerah dan flek hitam yang ada di sini sudah mulai berkurang ya, sedikit demi sedikit, dan insya Allah nanti bisa hilang. Jadi dengan pemakaian rutin, insya Allah kulit kita menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, segitu dulu review ke aku kali ini. Semoga kalian semua berkenan di sana. Nah, jika kalian ingin memperoleh produk Scarlett ini, bisa klik di di description box aku ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.